Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 10. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang Benyamin, orang yang terpandang. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Saul, seorang muda dan tampan. Tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Ia lebih tinggi dari semua orang sebahu ke atas. Kis, ayah Saul, kehilangan keledai-keledai betinanya. Lalu Kis berkata kepada Saul, anaknya, "Bawalah sertamu salah seorang hamba. Pergilah mencari keledai-keledai itu." Mereka melintasi daerah pegunungan Efraim, juga melintasi tanah Salisa, tetapi tidak menemukannya. Kemudian mereka melintasi tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Mereka juga melintasi tanah Benyamin, tetapi tidak menemukannya. Ketika mereka tiba di tanah Zuf, Saul berkata kepada hamba yang bersamanya, "Mari kita pulang. Nanti bukan keledai-keledai itu lagi yang dikhawatirkan ayahku, melainkan kita." Tetapi hamba itu berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang sangat dihormati. Semua yang dikatakannya selalu terjadi. Mari kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia akan memberitahu kita jalan yang harus kita tempuh." Kata Saul kepada hambanya, "Tetapi kalau kita pergi, apa yang akan kita bawa untuk orang itu? Roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apa yang ada pada kita?" Hamba itu kembali menjawab Saul, katanya, "Kebetulan masih ada padaku 1/4 shikal perak. Aku dapat memberikannya kepada abdi Allah itu, dan ia akan memberitahu kita jalan yang harus ditempuh." Dulu di Israel, apabila orang pergi untuk mencari petunjuk Allah, ia akan berkata begini, "Mari kita pergi kepada pelihat," yang sekarang disebut nabi, dulu disebut pelihat. Seperti yang digambarkan dalam perikop ini, boleh dikatakan menjadi tampilan mengenai sosok yang sempurna di antara orang Israel. Secara fisik, Saul dikategorikan tampan dan gagah dengan kesan kuat serta tangguh yang sangat terasa. Ia pun berasal dari keluarga yang terpandang di tengah komunitas orang Benyamin. Inilah gambaran sosok yang sangat pas untuk menjadi seorang raja, seperti yang diminta oleh Israel kepada Samuel. Namun terlepas dari semua keunggulan tersebut, terdapat satu hal baik yang muncul dalam diri Saul sesuai dengan narasi yang ditampilkan pada perikop ini. Di tengah perjalanan untuk mencari keledai-keledai ternak kepunyaan ayahnya, ternyata Saul memiliki pertimbangannya sendiri hingga memutuskan untuk kembali pulang. Mungkin saja lokasi pencarian mereka sudah mengarah terlalu jauh dan situasi menjadi semakin tidak kondusif pada saat itu untuk tetap melanjutkan pencarian. Saul dan hamba yang ikut bersamanya itu pun mendiskusikan untuk menemui seorang nabi demi mendapatkan petunjuk jalan. Nampaknya, petunjuk yang mereka harapkan bukanlah arah mata angin akibat ketersesatan di tengah perjalanan, melainkan lebih kepada persoalan arah atau langkah yang harus mereka lakukan terkait situasi hidup yang mereka hadapi itu. Hal baik yang muncul dalam perikop ini pun menunjukkan bahwa keduanya menganggap penting untuk mengikuti arahan dari Tuhan
dalam pengambilan keputusan hidup tersebut. Sahabat Alkitab, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang perlunya inisiatif dan keterbukaan diri untuk mencari bimbingan Tuhan dalam menjalani proses hidup. Hal ini memang bukanlah hal baru dalam pengajaran iman sebagai umat Tuhan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan mendasar seperti ini justru menjadi praktik yang sulit untuk dilakukan dan tidak jarang menjadi pergumulan banyak umat. Ada yang merasa kebingungan untuk mendengar dan mengidentifikasi suara Tuhan atau bukan. Ada pula yang justru terlena menjalani hidup sesuai dengan keinginan diri sendiri hingga terlalu tinggi hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Ingatlah bahwa bimbingan Tuhan selalu tersedia bagi setiap umat yang mencari dan membuka diri untuk menerimanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas bimbingan-Mu yang senantiasa mengarahkan langkah-langkah hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika terkadang kami terlalu tinggi hati untuk mendengarkan suara-Mu atau terlalu sibuk dengan keinginan dan rencana kami sendiri. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk selalu mencari arahan dari-Mu dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami inisiatif dan keterbukaan hati untuk selalu mencari dan menerima petunjuk dari-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.